saya belum apa ya, belum mendalami banget. Cuman kalau mereka coba-coba kayak mencari teman bergaul sebatas pergaulan, bagi saya sih tidak ada masalah, tidak apa-apa. Artinya asal mereka cocok, ya niat baik dan tujuan baik, saya sih tidak ada masalah. Namun dibalik itu, tentu saya selaku orang tua tentu berpesan juga kepada anak saya. Pesan saya kepada anak saya di rumah, saya sampaikan kepada anak saya. Kuliahnya kan belum selesai. Kalau bisa lebih selesaikan lagi kuliah. Itu saja pesan-pesan saya ke anak saya. Namun anak saya kan sudah besar. Sudah besar dan tentu mereka sudah bisa, dia sendiri tentu sudah bisa berpikir mana yang baik untuk masa depannya, mana yang kurang baik. Dia sudah bisa memilih. Jadi arti kata saya enggak terlalu ketat banget dalam soalnya kalau saya masalah tidak dengan lelaki, kalau masih sebatas wajar, bagi saya sih tidak terlalu menanya-nanya, tidak terlalu minta. Kenapa? Ya karena anak saya ini belum pernah bergaul dengan seseorang. Memang selama ini saya kan termasuk kurang merestui juga waktu dia sampai SMA, tunggu dulu lah untuk bergaul dengan seseorang cowok, selesaikan dulu sekolah minimal SMA selesai. Nanti kalau kamu sudah di waktu kuliah, ya kalau memang ada kecocokan dicari hubungan nggak apa-apa. Nah kebetulan dia masih di kuliah sekarang, kalau dia baru mencari teman atau teman dengan seseorang sekarang, nah inilah baru mulai dia berkembang. Jadi saya nggak terlalu bercanda, sebenarnya. Ya saya kurang, mungkin kan saya nggak di rumah kan ya, karena saya kan dia bilang saya kan nggak di rumah, kan saya nggak tidur, dia ada masalah dia sudah. Tapi menurut pandangan Pak Haji, Torik ini seseorang yang kayak gimana sih Pak Haji? Ya, kalau sampai sejauh ini, lelaki yang baik, lelaki yang baik. Saya hanya terkesan waktu dia datang pertama ke sini, kan ketemu saya. Dia antar sepuluh bulan, kemudian dia datang ke saya dan bersalam itu menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab. Iya. Berarti artinya si Torik ini udah sering antar jemput Fuji? Baru sekali itu, sekali itu. Dan dia langsung datang ke saya dan berkenalan dengan saya. Jadi tentu kalau orang bersikap seperti itu, berarti bagi saya itu adalah orang yang lelaki yang bertanggung jawab. Itu enggak ada saya ngobrol, belum saya ngobrol. Apalah yang mau saya ngobrolkan. Soalnya saya kan enggak begitu ingin mengetahui belum. Baru pengenalan diri masing-masing. Pak Torik, aku sering ditemani Fuji lewat video call nih Pak Haji waktu karantina. Saya enggak juga saya sampai ke situ. Saya menghiraukan lah soal itu, masih terlalu pagi. Kalau misalkan Torik pacaran sama si Fuji gimana nih Pak Haji sebagai ayah, ya, sebagai makanya, ayah Fuji? Makanya saya belum bisa lah mengomentari itu ya. Kenapa? Ya terlalu pagi lah, terlalu dini lah. Biarkan aja lah mereka dulu mencari penyesuaian. Kalau memang mereka ke arah situ ya, jangan aja lah dulu. Kita lihatlah perkembangan. Perjalanan hidup tuh masih panjang. Tapi pas kemarin Fuji kelar makan malam sama Torik, diantarin gak nih Pak Haji ke rumah? Maka saya bilang tadi gak ketemu saya. Gak ketemu. Alhamdulillah saya gak ketemu. Ada pesan-pesan khusus Pak Haji mungkin untuk Torik maupun Fuji dari ayahnya Fuji gitu, ayahanda Fuji? Ya pesan saya apa ya? Ya saya hanya berharap kepada mereka agar mereka ya kalau memang mereka rasa cocok untuk bergaul, agar mereka ya adalah penyocokan penyesuaian diri. Artinya janganlah terlalu terburu-buru dalam mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu. Nah ini menyangkut tentu masa depan dan hidup mereka. Santai dan penuh dengan pemikiran yang matang, itu harapan saya. Apalagi kalau menuju ke arah yang lebih serius kan gitu kan, jadi memerlukan pemikiran yang matang dan perlu masukkan kiri kanan itu.
Berarti artinya Fuji belum dibolehin pacaran nih sama Pak Haji? Enggak ada, soal itu kok enggak. Bagi saya sih enggak ada masalah. Sejauh masih dalam batas-batas yang wajar, berkenalan dengan anak itu dibolehkan, tidak ada masalah. Sampai saat ini belum tahu sih. Oh belum, saya belum sempat, belum sempat apa ya. Tapi memang sudah ketemu sama Fuji kan. Soalnya beritanya si Torik bawa kado untuk bawa. Separuh. Ya gimana saya nanggapinnya kan sampai ke gala. Ya. Pak Haji, tapi udah ada komunikasi belum sama Pak Haji Torik? Jadi dia kan belum. Enggak, itu kan hubung dia kan dengan anak saya. Dan belum sampai ke tahap tadi baru sekedar tahun. Kemarin di dunia sosial di sosmed udah rame nih Fuji ketemu sama Tori yang udah keluar dari karantina. Gimana Pak Haji melihat itu? Ya pertanyaan kamu saya juga bingung. Gimana saya menjawabnya? Itu kan hubungan pergaulan anak muda ya. Anak saya ini mereka pengenalan diri. Ya kita biarkanlah dulu, kita lihat apa perkembangan ke depannya. Kalau ke arah baik sih kita kan terima ya, dan wartawan mudah-mudahan juga menunggu. Mungkin kemarin atau saat yang akan datang mungkin Torik akan datang ke rumah Pak Haji, mungkin kali tahu nggak mungkin. Itu ya tergantung si apa si Nandonya, kalau kenal tak ada pesan nggak, ada apa nggak kan gitu, saya nggak tahu bagaimana saya menerkanya si. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.